إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وعذّم على حبيبنا وشفيعنا wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd Hadratul Mukarramin yang terhormat dan kami muliakan guru dan orang tua kita Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. K. Haji Nasabril Umar MA beserta segenap pimpinan badan pengelola Masjid Istiqlal yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Wabil khusus kepada guru kita Al-Muqarram Ki Haji Abdul Rahman Bussomi LCLMA Alhamdulillah beliau telah berada di hadapan kita bersama Juga para alim ulama, para asatis, para guru, para habaib, bapa dan ibu yang hadir di lantai utama Masjid Istiqlal Maupun pemirsa kanal Youtube Masjid Istiqlal TV dimanapun berada Alhamdulillah selesai kita melaksanakan salat zuhur berjamaah Mari kita rangkaikan kajian atau ibadah kita kebaikan-kebaikan di hari ini dengan mengikuti kajian dialog zuhur di Masjid Istiqlal yang akan membahas pada hari ini yaitu kitab Khulukul Muslim. Kami akan bersama-sama para jamaah selama kurang lebih 30 menit Bila mana nanti ada pembahasan tentang pertanyaan tentang pembahasan yang akan disampaikan oleh guru kita Kita membuka sesi tanya jawab Telah kami sediakan pengeras suara di depan baik bagi bapak dan ibu Baik bagi para penyemirsa di Youtube kanal Masjid Istiqlal TV bisa melayangkan pada kolom chat yang tersedia Baik mari kita sama-sama membuka kajian ini dengan niat atikaf dan talabul ilmi الله مدح كنس قال كتاب الله بكح كنز كتاب على هذه النية وعلى على كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin, amin ya Rabbal Alamin Untuk efisiensi waktu mari kita sama-sama Menyimak dengan baik kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Kajian kitab Khulukul Muslim oleh guru kita Al-Muqarram Wal-Wahtaram K.H. Abdul Rahman Bustami LCMA Kepada beliau dipersilahkan dengan hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah الحمد لله على نعامه المتواتره واياده المتكاثره ومنانه الغامره والصلاه والسلام على سيدنا محمد سيد اهل الدنيا والاخره وعلى اله وصحبه الانجم الزاهره اما بعد Atatul Muhtaramin yang sama-sama kita muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Muqarram Bapak Profesor Doktor Kiai Haji Nazaruddin Umar MA Segenap pimpinan badan pengelola Masjid Istiqlal Bapak Ibu Jamaah yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbal Alamin Kajian kita pada Kesempatan yang penuh barokah ini adalah menginjak kepada bab Al-Haya. Al-Haya itu sering kita dengar ada Al-Haya, uminal Iman. Malu itu sebagian daripada Iman. Mari kita lihat Al-Haya, ternyata. pengarang kitab mengatakan al hayau amaratun sadiqatun ala tabi'atil insan rasa malu itu merupakan bukti nyata atau ciri sejati juga bisa menjadi barometer dengan malu itu ala tabi'atil insan atas kemuliaan seorang manusia Jadi kemuliaan seorang manusia bisa dilihat dari apakah dia memiliki malu seberapa besar malu derajat malunya. Bahwa rasa malu itu atau akhlak malu itu yaksimu min imani dapat menyingkap harga seseorang ini kemuliaannya sampai di mana sebagai manusia. Ini orang sampai di mana tingkat keimanannya ternyata bisa tersingkap oleh seberapa dia menjaga rasa malu pada dirinya. Oh berarti penting sekali ini rasa malu dalam Islam. Maka kecelakaan itu sesungguhnya pada ketidak ngeh, tidak respect terhadap Rasa malu ini. dari adabih dan rasa malu itu dapat pula mengukur adab-adab seseorang. Gimana nih kelasnya nih? Tergantung. Wa indama tarar yatakharraju min fa'li ma la yambagi Ketika engkau melihat, ketika engkau menemukan seseorang yang senantiasa hati-hati dia, Pak. Waspada dia terhadap apa? Malayam bagi terhadap sesuatu yang tidak layak bagi dirinya, tidak patut bagi dirinya, tidak pantas bagi dirinya. Ini nggak pantas nih. Dia hati-hati dan waspada. Dia jaga itu malu kalau berbuat ini. khajal tasbagu wajhahu Atau dia dengan kehati-hatian dan kewaspadaannya itu Bapak yang telah mati Allah dia palingkan mukanya terhadap sesuatu yang tidak berkenan dengan dirinya. Malu paalam maka ketahuilah jika kita bertemu dengan orang yang seperti itu yang hati-hati waspada terhadap yang tidak pantas bagi dirinya apa yang dia lakukan mir sungguh orang itu telah memiliki hati nurani yang tajam ya respect Jadi kalau persene yang... mobil tuh metik tuh dia responsif dia paham nih di apa di itu disentuh sedikit saja dia sudah tidak usah kita dengan mengeluarkan susah payah energi, tapi dengan sentuh sedikit saja dia responsif. Dia paham akalnya, dia paham jiwanya, ini apa ini eh, dikerjakan atau tidak, ditinggalkan atau tidak. Dia betul-betul cerdas. Karena untuk memiliki rasa malu ini, ulama mengatakan muslim memiliki akal yang jenius, yang tinggi. Karena malu dan akal ini korelasinya sangat dekat sekali dan tergantung kepada nilai akal dan kecerdasannya untuk supaya memiliki rasa malu ini. Nanti kita bisa lihat e, bangsa Indonesia dari segi karakter baik petingginya maupun rakyatnya tergantung selamat dan tidaknya terhadap malunya. Dan orang-orang yang celakanya itu ternyata orang-orang yang tidak memiliki rasa malu. Oh, mencuri Pak. Jail, jahil, zolim dan sebagainya sebagainya. Kemudian wa idhar aita sudah wa qad wasal islamu abnaahu bil haya dan sungguh Islam telah mewasiatkan mewanti-wanti kepada para pemeluknya bil haya untuk memiliki rasa malu. Wajah al Sami Islam. Dan ahlak Islam ini ternyata ciri yang paling menonjol daripada agama Islam dan lebih utama daripada ahlak-ahlak yang lain. Banyak ahlak Pak, tapi malu ini lebih lebih menonjol dalam Islam. Rasulullah SAW sabda, dinin khuluqan dan setiap agama memiliki akhlak. Wakulukul Islami al dan akhlak Islam adalah rasa malu. Maka Nabi bersabda al uminal iman. Kemudian kalau kita ingin lebih mengetahui sesungguhnya malu itu kepada siapa saja. Ternyata Bapak yang rahmati Allah, Allah pun sangat pemalu. Dalam Al-Quran dikatakan, Inna Allah la yastahi. Allah Ta'ala tidak malu. Untuk membuat sebuah perumpamaan. Inna Allah la yastahi ayyadriba ma salam ma ba'udatan fa fauqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak malu untuk membuat sebuah perumpamaan dari nyamuk. Ciptakan nyamuk untuk ini, ini. Itu berarti Allah Ta'ala tidak malu terhadap yang hak. Tapi Allah lebih malu lagi kepada sesuatu yang hak. Contoh. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Bapak yang mulia. Ada orang Pak. Dua orang berdiri. Digiring Pak. Ini mau berjalan digiring menuju neraka Pak. imin. Tapi yang seorang tuh begini Pak. Dia nengok ke belakang Ustaz. Nengok antum ke belakang. Dah ke depan lagi, nengok lagi ke belakang lagi, jalan lagi, nengok lagi ke belakang. Ditanya lima iltafat, kenapa engkau nengok-nengok ke belakang terus? Kenapa engkau menoleh ke belakang terus? Kata orang itu, Pak, wahai Tuhan, aku dulu di dunia tidak terpikir sebersit pun, tidak terbersit dalam pikiranku bahwa aku ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Bahwa selama di dunia itu aku selalu positif thinking husnuzon bahwa engkau adalah maha memberi rahmat yang amat besar. Dan aku yakin bahwa aku tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi dia itu orang yang tadi nengok-nengok itu. Dia pikir waktu di dunia nggak mungkin aku dikenerakakan karena Allah itu rahmatnya hama besar. Wasiat kulla syai rahmat Allah tuh melampaui segala sesuatu saking besarnya rahmat Allah dan dia pede gitu. Tapi tiba-tiba kondisinya kok seperti ini? Kata Allah Taala, Allah malu pak kepada hambanya yang berhusnuzan kepada dirinya. Wahai malaikat, pulang balikan belokkan dia menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rahmat namanya. Rahmat itu seperti itu pak. Jadi dalam hadis dikatakan ketika penduduk surga sudah pada posisinya habis sudah penduduk surga habis sudah neraka sudah al arab sudah Allah taala berfirman wahai para malaikat cek and recheck itu posisi neraka keluarkan yang ada di dalam neraka itu seseorang hambaku yang ada satu titik daripada iman kepada Allah Subhanahu Taala semua ke dalam surga makanya pentingnya la ilaha illallah itu di situ. Kata dia kayak apa tetap aja kalau dia beriman dia mengakui Tuhan sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai nabinya toh pada akhirnya selamat juga dengan rahmat Allah tidak dengan yang lainnya. Nah, itu bentuk daripada malunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan kondisi Nabi? Apakah Nabi sangat pemalu? Sangat. Dalam hadis dikatakan, Rasulullah SAW asyadu hayaan minal azra'i fi hizriha. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, ahli fikih, ahli tafsir, dan banyak meriwayatkan hadis kurang lebih 1400 lebih. Beliau mengeluarkan hadis. Nabi SAW mengatakan, Abi Sa'id mengatakan, Rasulullah SAW itu sangat pemalu melebihi seorang gadis yang dipingit di kamarnya. Ustaz, perempuan dipingit, nggak keluar rumah. Itu kan malunya luar biasa dia. Nabi itu pemalunya sampai di situ. Nanti ulama mengklasifikasikan malu itu ada sepuluh. Di antaranya malunya Nabi itu karena Nabi itu memiliki sifat apa namanya? Di sini ada al-karam, ada juga ada al ada mahabbah, ada ubudiyah. Nabi itu punya sifat karom pak mulia. Dengan kemuliaan Nabi, Nabi merasa malu untuk menyuruh pulang dalam jamuan makan Siti Zainab itu ada di jamu makanan pak. Kan namanya sahabat cinta banget dong sama Nabi, nggak mau dong berpisah. Inginnya berlama-lama betul? Tapi ini sudah waktunya harus keluar mengganggu Nabi. Tapi Nabi punya sifat malu yang sangat sehingga dengan kemuliaan itu Nabi tidak berani mengusir para sahabat. Said Umar pun dalam satu kesempatan di pasar nih kerjaannya Said Umar Pak blusukan di pasar Pak. Ayuhanna, hei kalian para pedagang jangan sekali-kali kalian mencampurkan antara susu dan air lalu dijual. Haram, nggak boleh kata Said Umar. Terdengar semua satu pasar itu. Kadang-kadang timbangan kalian hati-hati jangan melebihi mengurangi timbangan dan curang dan licik dan sebagainya. Lantas Pak, malam-malam Said Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mulia, beliau belusukan ke kampung-kampung, Pak. Beliau ada ngintip percakapan seorang ibu dengan putrinya. Kata ibunya kepada putrinya, wahai putriku, segeralah engkau campurkan itu susu dengan air. Lah ya Umi, dia bilang, jangan Mi. Kenapa? Itu Umar bin Khattab Amirul Mukminun, Amirul Mukminin pesan kepada kita dan sampai kepadaku bahwa haram hukumnya mencampur antara air dan susu. Ah, kata ibunya, oh, udah apa apa Umarnya juga Kulafa Rasidin apa? Amirul Mu'minnya juga nggak tahu. Oh, nggak bisa. Tetap ada Allah yang melihat kita, kata putrinya, Pak. Itu Said Umar dengar, Pak. <laughs> Said Umar begini aja. Wah, nama aku disebutkan. Uh, lantas, kata Said Umar, setelah dipaksa-paksa-paksa, anaknya tetap dia kekeh nggak mau mencampur air dengan susu. Karena teguh kepada pendirian larangan daripada Said Umar bin Khattab. Kata Said Umar kepada sahabatnya, eh eh tanda ini, ini rumah tandain katanya. Tandain pakai batu kayak pakai apa dua gitu supaya besok kita ke sini lagi atau malam kita ke sini lagi. Akhirnya oleh para sahabat yang lain, para pengawal ditandainlah dengan sesuatu sehingga mudah besoknya. Didatangilah dengan membawa putranya tiga, Tanya-tanya katanya ini si ibu ini gimana? Oh ibu ini janda dan punya anak gadis, anaknya masih gadis. Kata Sayyid Umar bin Khattab wahai Abdullah putraku, maukah engkau nikah dengan putri gadis put, gadis daripada si ibu ini? Enggak, aku udah nikah ya ya bu ya, ya pak, kan aku udah nikah. Ada lagi ada yang kedua juga sudah nikah dan yang ketiga Sayyid Asim ya Asim, ya oke. Okay siapa? Aku belum nikah, aku mau nikah dengan orang ini. Mengapa Said Umar sampai menikahkan putranya yang mulia, putra Khulafa ar Syedin, dengan strata yang jauh berbeda dari strata sosial dia, beliau. Karena melihat kepada kejujuran dan rasa malu dia si putrinya itu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan ketaatan kepada Allah taala dan ketaatan terhadap terhadap amirul mukminin atas larangan yang telah dikeluarkan. Jadi kebijakan Said Umar bin Khattab itu dipegang teguh sama si putri itu, hikmahnya adalah naik derajat nikah bersama putra Amirul Mukminin sampai sejauh itu akibat perasaan malu oleh Allah Subhanahu wa taala berimbas kepada uh, 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 derajat yang tinggi dapat mertua seorang uh, khalifah sekelas Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu Kemudian Bapak yang dirahmati Allah, Al-Qur'an juga menggambarkan sifat malu itu pada hambanya ketika Nabi Musa a.s. dari Mesir menuju ke Nabi, Nabi Nabi Musa itu lari 8 hari Pak ke kota bukan kota kanan, temui anak gadis dua dan ditolong dan dia pulang pada pagi siang hari masih kata ayahnya kenapa kalian pulang berdua oh ayah ada orang yang membantu kita dalam memberikan minuman kepada kambing-kambing uh, kita oh coba undang untuk diberikan sebuah penghargaan. Al-Quran mengatakan, hu ihdahuma tamsi ala stihya. Ternyata orang tua itu Nabi Ya'qub. Ya Nabi ya Punya putri dua, namanya Sofura. Nabi Shoaib, alis Nabi Shoaib. Saya pernah berziarah di Yordania. Nabi Shoaib betul? Yordan makam Nabi Shoaib punya putra malu terhadap siapa? Terhadap Nabi Musa. Akhlak, Pak, maksudnya akhlak ini begitu tinggi. Tapi Nabi Musa juga lebih pemalu lagi ternyata. Kata Nabi Musa, wahai Fulana, uh, hendaklah engkau berjalan di belakangku supaya aku tidak melihat dirimu. Dan tas kata Sofura, wahai Tuhan, bagaimana engkau nanti bisa belok kanan dan kiri menuju rumahku? Kata Nabi Musa, engkau genggam kerikil di belakang. Ketika aku harus belok kanan, engkau lemparkan batu kerikil itu ke kanan dan aku akan belok kanan. Dan lemparkan ke kiri ketika seharusnya kita belok kiri. Jadi lampu sennya itu pakai kerikil. Jadi lampu sen sudah ada sejak zaman Nabi Musa tuh Pak. Berupa apa Pak? kerikil itu apa sesungguhnya begitu mulianya Nabi Musa akhlaknya nggak mau dia lihat lengok-lengok tuh ya nggak ya, kayak orang sekarang melotot melulu ya Allah makanya tuh susah ibadah tuh begitu Pak kenapa kita susah baca Quran banyak maksiat matanya kenapa kita nggak mau mendengar ya Kaula upaya Asanau banyak telinganya kebanyakan dangdutnya daripada dengar Qurannya Kenapa ibadahnya kok berat? Karena makanannya haram. Kenapa kok ibadah itu males? Karena hatinya ada hasud, ada dengki. Ya, nah, itu bapak yang dirahmati Allah. Nabi Musa begitu elok memiliki sifat malu dan kemudian uh, syofurannya juga malu dan akhirnya nyampe di rumah uh, bapaknya yang mulia, Nabi Sohaim. Dan dia bercita-cita mulai dia ada apa namanya karena akhlak Nabi Musa tinggi sehingga Sofura jatuh hati ya kita jadiin pekerja aja pak lah katanya kata siapa pak kata Sofura putrinya pak udah jadi karyawan kita aja hmm, kata Nabi Soeb nggak bisa begitu karyawan itu harus kuat harus amanah oh dia kuat pak bagaimana dirimu wahai Sofura anakku mengetahui bahwa Musa itu adalah kuat itu pak batu pak. Batu itu harusnya diangkat oleh 10 orang. Oleh, oleh dia setengah tangan aja katanya. Dia tangan sebelah diangkat. Nabi Musa pak jago sekali nonjok mati pak orang. Sekali nonjok mati Nabi Musa. Gak keren gimana. Maka kata Sofura, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri betapa kuatnya dia mengangkat batu yang harusnya oleh 10 orang oleh dia dengan tangan satu saja. Oh, lantas kamu bisa tahu bagaimana itu amanah berahlak tinggi. Itu waktu tadi jalan saja, dia nggak mau di belakang, dia nggak mau lihat aku, dia maunya di depan supaya dia tidak melihat aku. Ya sudah, kalau begitu. Akhirnya, Nabi Syukriya, putrinya nikah dengan Sofura, dan seperti itulah akibat berkah memiliki ahlak berupa ahlak malu. Fajaatu ihdahu matam syala sihya qalat al ayah. Seperti itu Bapak yang dirahmati Allah. Sedikit lagi baca jadi ini yang paling harus diperhatikan sekali oleh kita Bapak yang dirahmati Allah. Mohon maaf. Sedikit lagi kita tutup dengan sebuah hadis Al haya'u wal iman jamia'. Rasa malu dan iman adalah merupakan pasangan yang kembar. Merupakan dua sisi yang tidak boleh terlepas. Fa iza ru'iya ahaduhuma apabila salah satu hilang yang kedua iman dan malu itu rupiah al -akhwar. Ketika malu hilang iman pun hilang, ketika iman hilang malu pun hilang. Maka ditutuplah ditutuplah dengan innallaha iza arada ayyah rika abdan naza minhul haya. Bapak yang telah mati Allah, kita tutup dengan sebuah hadis bahawa Allah Subhanahu wa taala apabila ingin menghancurkan apa bahasa menghancurkan merusak membuat celaka seorang hamba naza minhul haya maka Allah taala akan mencabut dari jiwanya sifat malu Pak Bapak, kalau saya tanya boleh. Kenapa eh, dia dipenjara 20 tahun, eh, korupsi misalkan 2 triliun. Kenapa dia bisa seperti itu? Enggak punya malu, Exactly. Betul. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Biar pas nih Pak. Dicabut rasa malu, Faiza nazaa binhul haya lam talqahu illa ma kitamum qata apabila rasa malu itu sudah dihilangkan dan dicabut oleh Allah taala tinggallah dia hatinya keji dan keras keji Pak eh naudzubillah naudzubillahi minzalik faiza lam talqahu illa ma kitamum kita nuziat minhul amanah kalau dia sudah hatinya keji keras hati maka hilanglah dari dirinya Dari jiwanya sifat amanah, pak, udah nggak bisa dipercaya lagi, udah bahaya pak posisinya. minul amanah lam talqahu illa khainan dan apabila telah dihilangkan dari jiwanya sifat amanah, pak, maka yang ada adalah dia menjadi pengkhianat. Khianat, pak. Kalau sudah nggak ya amanah kan khianat, pak. Betul tidak? Oke. Okay. Faiza lam talqahu ila khainan mukhawana nuziat minhu rahmah dan apabila dia dalam posisi pengkhianat maka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala nauzubillah rahmat yang begitu besar Allah dicabut Pak dia tidak punya saham lagi dari rahmat itu fa iza nuziat minhu rahmah lam talqahu ila rajiman mulaana dan apabila dicabut darinya rasa rah, rahmat Allah Ta'ala maka dia adalah terkutuk dan terlaknat na'udzubillahimin zalik satu kalimat lagi Pakizalam talqahu illa rajiman mula'ana nuziat min hurib islam dan apabila seseorang itu sudah terlaknat dan terkutuk maka putus tali rantai islam dengan dirinya rawahu ibnu majah na'udzubillahimin kita berharap kepada Allah Taala walaupun ini sedikit ada Taufik dan hidayah kita diberikan kekayaan berupa rasa malu dan ini kalau kita terangkan lagi insya Allah luar biasa insya Allah pada bulan depan kita akan ketemu kembali baik terima kasih pada guru kita almarhum Ki Haji Abdul Rahman Mustofa yang telah menyampaikan begitu gamblangnya tentang rasa malu tadi di mana ketika rasa malu tadi hilang dari diri kita maka akan menjadi keras hati sehingga kita keji lalu jika sudah keras hati maka hilanglah amanah di dalam diri kita ketika hilang amanah itu maka yang ada hanya khianat ketika khianat akan datang yaitu akan hilang dari kita rahmat ini adalah bagian daripada rangkaian rasa malu yang mungkin saat ini diremehkan Pak ya Banyak Allah meramehkan rasa malu ini. Kita bisa melihat fenomena digitalisasi dan sebagainya. Ini bagian daripada bagaimana kita harus terus ngaji Pak Bu. Harus terus terus mendekatkan. Bagian daripada rasa malu adalah juga adalah bagian muraqabatullah. Artinya kita selalu dipantau. Kita selalu diperhatikan. Kita selalu di dilihat oleh Allah dimanapun berada. Dan itu bagian daripada ihsan. Begitu Pak Kiai ya. Baik, mungkin ada pertanyaan, kita buka sesi tanya, tanya jawab. Silakan, Bapak yang berbaju biru, silakan untuk menuju ke pengeras suara, sebutkan nama, asal dan langsung pada pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama saya Muhtadin dari Lenteng Agung. Saya ingin bertanya, artinya kalau malu di dalam hati seseorang itu berkurang, artinya keimanan seseorang itu sudah berkurang juga, Pak Yai? Kayak gitu, kayak gitu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dari Ibu satu, silakan. Ya, kita tamu dulu pakai ya. ya. Ada satu pertanyaan lagi, silakan Ibu. Jadi silakan, nggak apa-apa. Biar kita bisa mendapat pelajaran dari pertanyaan ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi sosial ya Pak nah. ya. ada bukti eh, pernyataan hal pak dan terus melakukan hal yang sifatnya gitu, kepada pak kepada apakah itu rasa malunya hilang gitu pak ya sekian pak terima kasih ya terima kasih ibu ibu yang berkena uh, hijau tadi mungkin pertanyaan dua pertanyaan ini bisa mewakili pertanyaan bapak-bapak dan ibu yang lain ya pertama dari pak muh tadi tentang ketika rasa malu itu berkurang apakah berkurang pula imannya begitu ya pak secara general, secara umumnya. Dan Ibu yang tadi mungkin menanyakan, ketika kita di, apa, mendapatkan mendapatkan tindakan yang tidak baik ya dari seseorang dan dia menyangkal dari tindakan itu karena mungkin dia merasa ah saya tidak melakukan apa-apa berarti apakah orang tersebut sudah uh, hilang rasa malunya begitu ya Baik, mungkin Pak Kiai, hal-hal yang terkait dengan rasa malu ini memang sangat luas. Mungkin bisa langsung kita mendapatkan jawaban dari Pak Kiai. Bisa jadi ini buat dua pertanyaan tadi nih, hampir sama soalnya mirip-mirip ya. Pertanyaan uh, Muhtadin, ya, apakah ketika malu itu berkurang, imannya berkurang? Itu masuk kepada hadis yang kita baca tadi. Kurona kata Nabi, Al-haya'a wal-imana Sesungguhnya rasa malu Etika malu Akhlak malu Dan iman ini Kurona'u Kembar, dua sisi yang tidak boleh terpisah Tidak boleh dipisahkan Ketika dia Imannya Ketika malunya hilang, imannya hilang Makanya al-haya'u minal Iman malu itu sebagian daripada iman. Contoh, saya kasih analog sedikit: bapak punya tangan satu, tetap disebut manusia. Kan, cuman tangan yang dua ini merupakan anggota bagian dari tubuh manusia. Ketika satu hilang, tetap manusia. Enggak, orang tersebut ketika dia tidak malu, malunya hilang, tetap beriman, Pak. Tapi kurang iman. Jadi tidak utuh dia. Makanya corona itu dua sisi yang tidak boleh terpisahkan. Eh, dia kembar yang tidak boleh dipecah antara malu dan iman itu sama di situ. Makanya tadi dalam keterangannya kan Mumaiz malu itu memang prioritas dalam akhlak Islam itu seperti itu. Saya pikir tidak terlalu sulit ya Pak ya. Kebanyakan orang sekarang hilang rasa malunya. Ya, betul, betul. Kebanyakan orang celaka itu gara-gara hilang malunya. Celakalah dia. Ada keterangannya tadi, dia jadi hianat, dia jadi keji, keras hati, dan sebagainya. Ya bermula dari menghilangkan rasa malunya. Apalagi dunia perempuan, Pak. Bapak tahu ketika Nabi Adam turun, itu telanjang, Pak dan lapar sangat asyaddu ju'a wa uriyana telanjang dan lapar kenapa Bapak lihat gadis-gadis zaman sekarang kalau dia masih pure gadis malu nggak dia kalau tersentuh sedikit saja malu kan tapi sudah terkontaminasi dengan pergaulan bebas dia buka sendiri bajunya Pak nggak ada malu lagi tuh Coba Bapak lihat, kayak begitu. Makanya gadis-gadis bisa dilihat. Kalau yang seperti ini oh nih sudah terkontaminasi nih. Kalau yang pure yang masih orsinil itu begini. Dari situ sudah kebayang, pak ya. Ibu yang telah mati Allah, saya me menangkap dari pertanyaan ibu itu, ibu katakanlah punya saudara atau teman yang mengecewakan ibu. Ibu, ibu yang keras. Uh, pakai. Um, saudara tanggal lah pak, okay. sosial. Sosial Itu ya. Kan? cuman yang saya herankan, maaf ya pak. Nah, pengertiannya sesama muslim. Karena saya tangkap di rumah. Ada Al-Quran, ada Bagaimana cara Nabi itu menjaga sangat ya pak. Pemahaman saya walaupun saya belum apal arti Al-Quran dan Hadis. Itu apa Nabi itu menjaga sangat yang namanya saudara semuslim akidah ah agama gitu. Pak. Ibu diapain sama dia? Bentuknya? <laughs> oh, sorry pak. Jadi sedikit, uh, jadi tentang uh, batas wilayah rumah ya Pak ya. Saya istri-istri, tidak. tidak. Aku dari Jakarta ke Bekasi. Gimana saya dapat tiga kali tindakan tidak menyenangkan Pak. Perlu, tentang sampah. Sampah got Pak. Sampah got. Iya, saya biasa ya Pak bersih-bersih. Pulang dapat tiga kali di bulan yang berbeda saya ditunjuk-tunjuk sama kerabatnya. Okay. sih. ibu tolong buka YouTube istiqlal tentang zalim di situ ada 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 lengkap itu yang ini. Tapi saya jawab sedikit sekarang ya bu ya. Berarti kezaliman seseorang terhadap ibu. Ya, dan ditambah lagi ada. Oh, maaf ya Pak, tingkatannya sudah sangat mulia bagi saya karena hmm. saya baru sebagai seorang istri menuju seorang ibu bagaimana untuk time saya punya anak yang mustahab, maksudnya yang bisa memperjuangkan agama Islam yang Nabi uh, yang apa kiai almarhum Mbah Maizun ajarkan Supaya. doanya semoga umat seorang perempuan di dalam rahimnya melahirkan keturunan baik dari rahim itu cuman ya tadi saya bilang tingkatan mereka sudah sangat subhanallah Allah bagi saya lebih dari seorang ibu dari seorang ibu karena dari seorang ibu, buyut dan cicit kalau konsep Al-Quran menghadapi yang seperti itu kan tetap idfa billat la tastawil hasanatu ah. tidak sama antara keburukan dan kebaikan tidak sama kata Allah Ta'ala Al-Quran mengatakan idfa billatihi ahsan. tolaklah lawanlah Kejahatan yang dilakukan oleh orang lain itu... Dengan sesuatu yang lebih baik daripada sikap dia. Artinya tetap supaya kita eksis tetap mulia. Karena kita punya malu. Malu dalam arti ar-Rahmah al-Aizzah. Kita punya gengsi. Jiwa ini jangan sampai terkotori terhadap orang-orang seperti itu. Kalau dilawan kan sama saja kita. Dengan dia kan. Kita kan ingin beda. Makanya aku kan mengatakan infa billatihi ahsan. Tolaklah perbuatan jahat itu dengan perbuatan yang lebih baik dari kita terhadap dirinya. Fa wa adawa. Nanti hikmahnya akibat kita berahlak yang mulia itu. Nanti Allah kondisikan. Allah lempar ke dalam hati orang jahat itu. Berupa kasih sayang kepada kita nanti. Next. Tapi kita nggak tahu waktunya kapan. Ada yang Imam Hasan Basri itu, ada yang WC-nya dari atas lantai 2 ke, ke rumah beliau 20 tahun, Yahudi. Tahunya Yahudi itu netes dari WC-nya kepada Imam Hasan Basri itu, dari mana? Ketika Imam Hasan Basri sakit, nengoklah si Yahudi itu. Ini apa ya Imam? Ini dari air e, e, kamar mandimu. Oh. Ya Allah kok kotor banget. Sudah berapa lama ini terjadi? Sejak 20 tahun yang lalu. Pak Groom kata orang Arab. tahun. tapi betapa sabarnya Al-Imam. Akhirnya apa? Detik itu juga si Yahudi itu masuk Islam, Pak. Bersyahadat di hadapan Imam Hasan Basri. Nah, itu mana daripada itba bilati ahsan. Wa ba izallazi bainaka wa bainahu adawa antara dirimu dengan dirinya ada permusuhan ada kalanya nanti dia menjadi kesak, kekasih setia untukmu tapi irasional kadang-kadang saya suji pun sudah alami saya ada yang 15 tahun baru dia cium tangan bulak balik ada orang yang begini bu pelotot bu setelah 15 tahun baru dia cium tangan bulak balik dan tobat sampai sekarang menggunakan ayat itu saya berharap ibu pun menggunakan ayat itu orang tua pak tadinya derajatnya orang tua pak bisa bertindak Tuh, seperti itu gitu pak <laughs> itu ayat <laughs> untuk orang lain apa lagi untuk orang tua enggak ya. ada ibu harus mengalah total ya. tua seperti ini gitu padahal Contoh bagi saya. Tidak tapi apa -apa. Seperti Kalau ibu sebut orang tua, maka eh, saya tidak ada pilihan lain. Lebih baik ibu mengalah. Apapun yang terjadi. Karena itu merupakan kiparat dosa ibu. Mungkin mungkin kita punya dosa yang Allah Taala tidak ampuni kecuali harus melalui proses kesakitan itu. Karena ada dosa bu yang tidak terhapus oleh amal ibadah, oleh apapun nggak terkecuali memang harus oleh itu oleh sakit badan, setuk, liver, ginjal. Ada juga oleh kesakitan hati yang tiada tara. Itulah untuk mengkiparati dosa-dosa. Dan ibu ketemu lagi next bulan depan, ibu sudah laporan. Sekarang ibuku sudah baik-baik saja. Insya Allah, bersama, begitu ya. Bersama. Mohon maaf kurang lebihnya. Baik, eh, terima kasih Pak Ki. Terima kasih para jamaah hadir di lantai utama maupun yang juga hadir banyak sekali dari ada dari Surabaya, ada dari Semarang. Alhamdulillah. Semoga hal yang singkat ini Pak Kiai, hal yang mungkin kita anggap remeh ini bagian dari penting. Kita menjaga tadi hayut domir. Hayut domir itu ada relasinya dengan intelektual kecerdasan. Hati nurani yang yang benar-benar punya rasa malu itu terkait dengan terjelasan tadi. Alhamdulillah mudah-mudahan ilmu yang telah guru kita sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa kita aplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari ya. Karena waktunya yang yang mungkin terbatas kami mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Kita tutup kajian ini dengan bersama-sama membaca istighfar tiga kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih hadanallah wa iyyakum ajma'in wa alafum minkum wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh